lagi coba, lagi nyari-nyari bed. Ini lebih bagus kualitasnya. Harganya mahal-mahal, tapi emang ini produknya bagus. Yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Ini kayaknya, kok di kamar bunda kayaknya kegedean ini. Cuma kok di ruangan tamu bagus gak ya? Coba dong anak-anak bunda kasih pendapat. Ini harganya segini. Tapi kan rumah bunda kan untuk selamanya. Jadi harus beli yang mahal. Supaya gak ganti-ganti. Siapa tahu bunda dapat jodoh kan? Bisa tidur bareng. Ini bahannya apa ya? Bagus bunda. Soalnya kan pulang kerja capek. Bunda itu harus memberikan sesuatu tempat tidur yang bagus buat badan bunda. Karena kan itu rumah bunda. Bukan rumah orang. Ini bagus gak? Ini mahal kali lah. Enggak, mahal kali ini. Tapi harganya segitu. Aku gak suka yang terbelah-belah gini. Aku gak suka yang belah-belah gini. Sakit pinggangku. Ini bang. Beli tempat tidur warna merah bunda sayang. Kan bunda, kayaknya bunda mau ganti cat deh nanti rumah bunda. Cat bunda, cantik gak cat rumah? Kalau rumah bunda mau diganti warna cat, bagus gak sih? Bunda tuh gak bisa tidur di kamar. Aku gak bisa tidur di kamar. Karena terlalu sempit buat aku tidur. Ya Allah, murah kali cuma 1000. Ini bagus bener ini. Karena kan bunda bakalan beli baju. Beli yang buat nenek-nenek yang bagus, yang buat tulang. Nggak ada lah, kok nenek-nenek pula, 48 aku. Ini buat Ivan bisa nih, kalau Ivan mau ruangan. Ivan, ini bisa buat kamu nih, kalau kamu tidur ruangan tamu, Van. Dan kamu kan segede-gede gajah. Kamu nggak bisa tidur, ini tempat tidur bunda yang sekarang ini. Kamu nggak bisa kayak gini. Alamat jatuh kau. Nanti kalau Ivan bawa orang, bunda mengalah deh di tamu, di kamar. Ini harganya segini. Ini kayaknya bisa kredit nggak ini? Kayaknya bisa kredit ini. Nanti per bulannya berapa gitu? Coba bagusan, bagus pun. Segede-gede gajah, ya harus. Karena kan bunda pulang kerja capek. Ini segede. Jadi bunda bisa luas gitu loh. Ya namanya bunda pulang kerja kan capek, McDonald kan capek, tenaganya dibanting. Ya, kerja McDonald tenaganya dibanting. Ini apa nih? Ini nyatu. Ini kayak mana? Ini nyatu bentuknya. Hah? Apa terpisah? Hah? Kok cantik kali modelnya ini ya? Oh, bukanya begitu toh. Mahal-mahal kali harganya. Ah, ini murah ini. Ini 2000 ini. Tapi sampai kiamat kayaknya ini ya. Ini di ruangan tamu, ini kok di ruangan tamu bagus nggak di ruangan tamu bunda? Ini di ruangan tamu bagus nggak? Bukannya kalau yang murah-murah mah banyak di IKEA, cuman kan nggak terjamin berapa lama. Ini memang bunda nih di butik khusus, memang khusus produk-produk ini di tengah kota belinya. Ini mah harganya standar, udah segini harganya, ini standar harganya. Cuman bunda mau, ini kayak tempat dulu Ivan? Mahal kali 3000. Enggak lah, mahal kali itu, enggak sanggup aku. Ini mahal juga ini. Ini apa nyenggol-nyenggol gue? Sok cantik kau ya. Ini. Enggak, 4000. Hampir 5000. Enggak sanggup aku itu. Ini nih yang merah ini. Cuman cantik enggak ya di ruangan tamu? Hah? Ini gede kali ini. Ini yang ini gede ini. Jangan merah, Bun, kalau buat ruangan tamu. Hah? Yang mana jadinya? Ruangan tamu tuh harus tempat tidurnya yang bagus. Ini berapa? 4000. Ngeri kali harganya, gak sanggup aku. Hah? Aku sesuaikan dengan keadaanku. Ini juga murah ini. Ini juga murah, 1700 tuh. Hah? Ini berapa? 2500. Tapi cantik kali ini loh. Hah? Apa ini aja?
tapi 2500 itu. Cantik gak ini? Ini kayak tempat dulu Ivan deh. Ini kayak kamar Ivan. Soalnya Bunda beli tempat dulu mikirkan Ivan juga, bukan mikirkan Bunda. Entar deh kalau lagi main-main, kalau dia lagi datang ke rumah Bunda berkunjung buat, dia kan memang lagi pingin ke Eropa. Nginapnya kan bulan-bulanan, bukan harian. Apa kurang tinggi nih buat Ivan? Ivan badannya terlalu gede sih, dua kali gajah. Apa ini? Apa ini Ivan? Apa yang ini? Ini lebih cantik. Bedanya cuma 500. 2500 Bunda. Ini 2600 ini. Mahal. Tapi kan sampai kiamat. Ini sampai kiamat. Kalau udah ini sampai kiamat, sampai Bunda tua bangka ini mah. Apa merah ini? Pokoknya antara merah sama itulah. Ini harganya 2000, pas 2000. Yang lainnya semuanya kecil. Ini apa merah ini aja? Ini semuanya ya, 2000 ini semuanya. Sama ininya. Ini semuanya 2000. Sama ini buat supaya Bunda tidurnya lembut, enggak sakit tulang Bunda ini. Ini semuanya 2000. Sama tempat tidurnya, sama bantalnya, sama ininya, pelembutnya. Soalnya rumah Bunda bagus. Biru kata Ivan, tapi cari kasurnya jangan terbelah. Iya sih. Enggak Ivan bisa. Nanti kasurnya kan terbelah, itu kan kasurnya terbelah. Ini kasurnya terbelah, ya. Nanti ditimpa sama ini. Ini bisa Esra beli ini. Ini bisa Esra beli Ivan. Jadi dia enggak terbelah. Jadi kamu tidurnya di atas ini. Ini kan ini bisa dibeli ini. Ini Esra. Maksud Bunda? Warna biru tuh bisa. Kasurnya tetap ini. Nanti Esra beli lagi. Esra beli yang ini. Jadi enggak ngaruh. Ini harus pakai ini. Gitu. Ngerti enggak? Hah? Biru ini. Ini aja kali biru ya. Nanti Bunda tanya lagi lah. Ini apa 3000 euro ini? Apa ini maksudnya ini? Ini bisa kredit enggak sih? Ini gede kali nih. Hah? Apa kurang gede? Apa gedean ini? Ini bagus ini. Ini aja nih. Ini bagus ini. Ini aja nih. 2500 kok harganya. So 2500 sih das alles zusammen? Der letzte, der unterste Preis. Ach so, die 3000. Oh, itu 3000. Kurang ajar. Tanda nanti rumah Bunda kelihatan kecil jadinya ya. 3000 kan ngasih harga enggak ditahu. Oh, ini harga ini. Ini kok harganya? Kalau ini harganya cuman ini, dia enggak ada harga bawah. Terus 2000 harusnya tuh apanya? Tempat tidurnya doang gitu. Enggak usah beli filmnya. Ah, kau jelek ah. Atau ini. Lihat ini ada di bawah. Lihat, ada sofa. Enggak, Bunda soalnya mikirin Ivan ini. Bukan mikirin, Bunda enggak mikirin diri Bunda. Bunda mikirin Ivan. Apa Ivan mau tidur di ruangan tamu pakai ini, Ivan? Ini kita ke bawah sekarang ya. Ivan enggak bakalan bisa tidur di tempat tidur yang kecil. Ini ada harganya murah. Kayak bisa pakai tempat duduk. Ivan, kayak gini nih. Ini harganya 1500. Ini bisa diturunkan pakai listrik. Ini pakai listrik tuh. Pakai listrik Ivan tuh. Nah, ini bisa pakai listrik. Oke enggak sih? Tuh. Takutnya tempat duduk sama Ivan lebih panjang badan Ivan enggak? Tuh, bentuknya begitu, Van. Cukuplah kalau buat Ivan enggak? Enggak cukup ini. Cukup enggak kalau segini? Cukup enggak kalau segini? Kalau buat Bunda sih cukup-cukup aja pulang kerja. Alah, Ivan enggak usah tidur di tempat tidur, tidur di lantai aja Ivan ya. Sebenarnya Ivan gak usah tidur. Ivan kan tidurnya dia yang penting lapang aja. Ivan tidur di lantai aja kali ya. Udahlah Bunda beliin aja kali ya. Untuk sementara waktu ya, sayang sofanya. Harganya murah loh tuh, 1500 harganya. Ini harganya 1500. Nah, pakai listrik lagi kan.
Tuh. Canggih kan? Jadi Bunda bisa naikkan itu ala-ala pesawat. Ini naik tuh. Ini aja deh. Ipan tidur ini aja, tidur di lantai aja ya, Pan. Pakai tilam nanti Bunda beli aja tilam Esra. Kan rumah Bunda kan kecil, bentuk plafonnya kan pengen bawa teman. Bawa aja Ivan ya. Ivan tidur di bawah. Jadi mau ngapa-ngapain bebas. Mau gulak sana gulak. Jadi mau ngapa-ngapain bebas. Mau gulak sana gulak sini, gulak sana gulak sini. Kalau depannya hambruk. Ivan tidur di bawah. Ya, ini aja deh, Van. Ini aja deh ya. Jadi Bunda bisa sampai tidur-tiduran nonton TV ya. Ini aja deh, Van. Bunda beli ini aja. Nanti kalau Ivan ke rumah Bunda, ya, kita extra bed. Beli bed yang gede. Ivan tidurnya di bawah. Jadi Ivan bergerak-gerak, nggak takut jatuh. Ya. Ini langsung sofa. Bisa tempat duduk. Kan look sekali ini bentuknya kalau di ruangan tamu Bunda. Jadi ngangkat ruangan tamu. Ya, Van ya. Ini bahannya juga blue drop. Bahannya anget ini bahannya. Anget. Jadi Bunda kalau pulang kerja tiduran di sini. Ini aja lah, Van. Lass uns probieren, sagt er. Die ist oben gerade im Kuttelschmied. Also die ist jetzt gerade. Ja, das ist schön, ne? Das ist toll. Ja, ich habe gesagt, alle Leute schön. Ini bagus, Van. Ini aja deh. Bilang ada das mit Garantie. Mit Garantie. Garantie? Ya, bilang. Bifilia. Die Kosten ist pass das Kosten, ne? 1000. Das ist pass 1400, ja? 1400 ist das, so wie es jetzt hier steht. Okay. Und 1400 ist das, so wie es jetzt hier steht. Okay. Und mit Garantie? Wie lange dauert Garantie? Also 3 Jahre im Normalfall, ne? Aber das ist kein Bleiben immer, ne? Das also ist schon Qualität, ne? Ja, ich weiß. Ich hab probieren da mal. Genau. Ich hab schon probieren, das ist schön, ne? Und dann, wenn ich bin fertig, wenn ich bin nach Hause von Arbeiten, dann kann man relax mit Fernsehen gucken, dann mach mal eben. Auch schön, oder? Die Füße auch schon hoch. Ja, genau. Wie Flug. Wie Flug, ne? Da geht man gar nicht mehr ins Bett. Ja. Bleibt man nur noch drauf. Ja. Kayaknya Bunda ambil ini aja deh, Van. Oke, okay, ich überlegen, vielleicht ja, ich rufen. Und das ist, kann man direkt bestellen, ne? Kann man auch. Also man kann direkt bezahlen, man kann anzahlen. Anzahlen, wie viel kostet das? Muss eine Jahre oder wie viele Monate? Also wenn Sie Ratenzahlung, ja? Das müssen Sie dann mit den jeweiligen. Ein Jahr zum Beispiel geht auch? Es gibt ein Jahr, es gibt auch 2 Jahre. Oh, 2 Jahre? Man muss das mit der entsprechenden Bank und mit der Verkäuferin. Okay, jadi kalau misalnya Bunda mau kredit, nanti itu bisa 1 tahun atau 2 tahun. Nanti Bunda konsultasi sama bank, pembayarannya gimana gitu. Kalau cash langsung segitu, alah cash-cash aja lah. Gak usah mikirin utang-utang. Ntar dibawa mati lagi utangnya, mampus aku. Ya, sempit pula kuburanku nanti. Mati meninggalkan hutang, takut aku ah. Kes-kes aja lah, pejam mata langsung bayar, cus. Ya, ini aja deh Bunda beli ya. Ini aja kayaknya deh. Besok Bunda mau coba lagi kemari. Kalau jadi langsung Bunda beli. Kes aja lah, Bun. Iya, kes aja lah. Ya, kes aja lah daripada utang-utang. Ngapain? Kes aja mendingan deh. Gak usah utang. Ntar takutnya baru tanda tangan utang, tiba-tiba gue metong. Alamat, dikejar-kejar sampai ke tiang lahat sama bank. Jangan beli itu, Bun. Gak usah, Bun. Terus udah gak usah gimana? Udah gak ada lagi toko. Udah gak ada. Ini udah paling ini tokonya ini. Ini di tengah kota. Dia ini memang terkenal kualitasnya bagus-bagus, mahal-mahal. Dan kualitasnya terjamin. Itu besi loh. Ini besi ya. Ini besi, bukan kayu. Jadi aku harus menghadiahkan badanku bagus-bagus. Soalnya Bunda pulang kerja tuh capek, letih. Kadang-kadang Bunda nggak ada waktu masuk kamar, tidur di sofa langsung, tidur aja di situ, berak kencing di situ sekalian, coy. Ya, itu kan pakai itu dipakai 2 bulan udah tuh rusak nanti. Ya, ini ada garantinya 3 tahun. 3 tahun kalau rusak bisa dibalikin. Intinya 3 tahun. 3 tahun kalau rusak bisa dibalikin.
Ini garantinya 3 tahun ya. Dengar. Ini garantinya 3 tahun ya. Emang kata abang 2 bulan langsung rusak. Ini bukan toko sembarangan nih. Ini bukan toko abal-abal di tengah kota ya, di tengah kota tokonya tuh. Nih, di tengah kota tokonya tuh ya. Kalau orang dia buka toko di tengah kota, dia pasti jual kualitasnya mahal-mahal. Enggak abal-abal. Ini bukan produk itu. Ah, ini kegedean ini ah. Gede kali ini ah. Ini cantik ini loh. Mana yang setuju? Ayo dong kasih jempolnya yang setuju. Mana yang setuju? Kalau misalnya mana setuju enggak ini? Enggak bakal dapat lagi yang model begini nih. Gini nih. Enggak bakal dapat yang model begini. Ini udah kebetulan banget Bunda ketemu yang model begini nih. Mungkin banyak yang model-model lain tapi enggak ada yang seperti ini model kokohnya. Ada listrik-listriknya lagi. Saya setuju, Bun. Ya udah. Ya. Yang enggak setuju cari sama Tanah Abang. Ini bahannya kulit. Ini bahannya kulit. Jadi kalau misalnya winter, dia tetap panas, nggak dingin. Kalau misalnya ruangan Bunda dingin, dia anget. Terus dia pakai listrik ya, pakai listrik tuh. Bisa naik turun ya. Garantinya 3 tahun. Kebayang nggak 3 tahun? Trayaren ya, garanti. Gukma. 3 tahun garanti ya. Itu bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang itu. Kalau rusak selama setahun, bisa dibalikin, bisa diulang balik, bisa kembali duit. Tiga, bisa diganti produk yang lain. 3 tahun garantinya, harganya segitu. Ya. Jadi Bunda pulang kerja kalau capek. Besok Bunda mau bawa Rani kemari deh. Biar Rani yang benar-benar ngecek bener. Kayaknya Rani udah lihat nih. Ini bagus banget Rani. Tuh, ini kakinya besi, ya. Bunda, aku masih lama di Indonesia, tinggal di Indonesia itu. Aku masih tinggal di Eropa, ya. Aku masih bisa kerja 10 tahun lagi. Masa aku pulang kerja tidurnya enggak jelas? Nah, iya tanya Rani. Dia tahu selera Bunda soalnya. Rani tahu selera Bunda. Kayaknya beli ah. 3 tahun garantinya ini ya. Dan ini udah dirancang buat tidur. Nah. Daripada beli sofa, ini aja deh untuk ruangan tamu. Warnanya kalau bisa langsung Bunda cash aja besok. Muhador. Ah, selera kau enggak ada selera kau. Iya, Bunda. So beli aja. Iya, berapa teman dibawa kemari musuh ini teman. Udah enggak usah, mata Bunda udah paling bagus di antara kalian semua. Udah, mata kalian enggak bagus, mata Bunda udah paling bagus, ya. Udah, enggak usah kasih pendapat Bunda aja, ya. Mata kalian enggak ada yang benar. Udah itu aja Bunda beli. Menter gitu kan pas lagi masuk ruangan tamu, langsung masuk ruangan, coba ya. Tiba-tiba masuk lah gitu ceritanya Abi gitu kan. Tek datang dia kan. Berkunjunglah ke rumah Bunda. Ada waktunya nanti dia. Tunggu Bunda tarik muka dulu. Tamu dia lihat gini. Tuh. Langsung mahalnya kelihatan, ya kan? Dari pintu masuk ruangan tamu lihat begini. Kan langsung pengin duduk dia. Udah deh, itu aja deh. Itu aja. Uang gak dibawa mati. Tapi kemewahan dalam hidup kita itu untuk hal-hal yang penting itu patut kita dan bu. Ya. Itu bukan jenis barang mental. Kita kalau punya rumah kita perlu, karena Bunda ini bukan pengangguran. Kalau pengangguran tiap hari tidur aku beli aja yang begini. Ya. Ini boleh nih kalau pengangguran. Bunda kan orang pekerja. Pulang kerja capek. Dan Bunda itu kerjanya malam, begadang. Ini murah kali. Sekarang kita cari Bopet ya. Oh, udah itu aja sofanya. Gak bakalan ada ketemu lagi sofa model begitu. Ya. Gak bakalan. Kalau jadi besok Bunda bawa Rani aja deh, langsung cash bayar. Nggak berdasar kan bring house ya? Bring house ya? In mana Bonunya? Oke. Okay.
Ya udah ini aja deh Bunda beli. Ini aja deh. Ya udah ya semuanya ya. Udah makasih buat pendapatnya, beli aja Bun. Nanti diambil orang. Buat pendapatnya, beli aja Bun. Nanti diambil orang. Betul, nanti diambil orang lagi. Hamzi stuk dah, udah nudas. Kayaknya enggak ada stuk lagi takutnya. Nanti diambil orang lagi, mampus aku. Iya. Atau Bunda bayar aja 300 ya. Manjar ya. Gue panjar aja sekarang deh ke atas. Ya udah kalian kalian turun semua. Bunda udah selesai live-nya ya. Ya. Aku butuh produk yang seperti ini karena aku kerja bakalan lama, ya. Ya, makanya jangan pelit dengan diri. Daripada beli barang-barang bermerek, ya, buat menter, ya, daripada beli barang bermerek buat menter, nyanggup-nyanggupin hati, mendingan beli yang seperti ini, berbobot. Pulang kerja dihidangin dengan tidur tepat sofa yang bisa buat tidur tuh. Ya kan? Operasi hidung bisa, buat kelopak mata bisa. Masa beli gini aja enggak mau? Ini kan bagus buat tulang. Kelopak mata dioperasi, hidung dioperasi. Harganya dari ribuan. Masa beli gini aja enggak mampu? Ini kan untuk tulang, supaya tulang Bunda enggak sakit. Ada harga yang kualitas enggak, Bun? Ini cuman ini. Senyaman-nyamannya, Bun. Iya. Kita butuh kenyamanan, apalagi Bunda kan perempuan. Tulangnya sakit kalau pulang kerja. Emangnya tulang laki? Tulang badak. Bunda kan capek. Ya. Tulang kita, aku pekerja. Ya. Kalau ini kegedean ini. Enggak enak ini. Aku kan enggak nerima aku kan. Nanti Bunda buat selamatan juga duduknya di lantai semuanya. Ya. Kalau kayak gini mah kalau rumahnya gede boleh. Kalau rumahnya gede boleh. Aku kan hidup sendiri, bukan hidup berkeluarga. Bunda udahkan dulu ya semuanya ya. Hai dokter. Hai guys, tuh dokter tuh. Dokter, my friend before come to you arts ya, to you for the operation. I know from this is from London, from Amsterdam. Some friend me, she come to you before ya. She operate because I see. Okay. Okay, semuanya udah dulu, Bunda udahkan dulu ya. Tanya dokter, Bun. Gua tanya dia pula. Ini mau beli bangku, bukan mau operasi mata. Udah dulu, bye semuanya. Banyak uang jadi sombong. Hei, jangan sembarangan ngomong kamu, Andre ya. Aku bukan sombong, aku bukan sombong. Banyak uang aku manfaatin buat diriku. Bukan buat orang lain, ya. Kok sombong pula, jaga tuh mulut. Banyak uang jadi sombong. Ke laut kau, banyak uang jadi sombong. Ke laut kau sana. Untuk ngapain sombong, ini bukan sombong. Ini tuh nikmatin hati, untuk menikmatkan diri kita sendiri. Untuk badan kita, bukan untuk orang lain. Bodoh kau jadi orang, pemikiran kau goblok. Makanya jangan makan tai, ya, makan dedak sono. Kok bilang sombong? Banyak duit sombong, banyak duit sombong. Itu ngapain sombong? Ini bukan sombong, ini tuh nikmatin hat untuk menikmatkan diri kita sendiri, untuk badan kita, bukan orang lain. Bodoh kau jadi orang, pemikiran kau goblok. Makanya jangan makan tai, ya, makan dedak sono. Kok bilang sombong? Banyak duit sombong, banyak duit sombong. Itu bukan sombong, ya. Itu untuk nyenangin diri, ya. Kapan? Kalau enggak bisa ngomong, enggak usah ngomong. Lebih sombong orang beli tas mahal untuk menter. Kalau itu untuk aku pulang kerja biar gak capek. Ya, jangan jadi sarap otaknya. Belajar jadi pinter. Untuk nyenangin hati, untuk nyenangin diri pulang kerja kecapean. Kok sombong? Bodoh kau. Kemana-mana otak kau ke planet angkasa. Pau kau. Mulutnya rusak ya, Bun. Mulutnya perlu ditombak. Paling juga yang sebelah-sebelah sono itu. Kau gak usah komentar di sini. Nanti kau diserang sama anakku ya. Nanti kau diserang sama anakku ya. Anakku semua pinter-pinter, gak idiot kayak otaknya. Kok sombong? Itu bukan sombong namanya. Itu untuk nyenangin hati, nyenangin diri. Ya, aku tahu aku pulang kerja capek. Aku butuh tempat tidur yang bagus buat aku, buat masa tuaku. Bukan sombong, bodoh. Beli barang mahal juga bertahan lama. Gak sebulan dua bulan. Makanya otak tuh dipakai kalau ngomong. Jangan sebarang cepat. Ngomongnya kayak gak sekolah. Kok sombong? Atuk kau yang sombong. Keluar kau dari akunku. Keluar. Ya? Keluar kau dari akunku. Keluar. Keluar sono. Ya. Keluar. Jangan jadi pecundang di sini ya. Jangan jadi hantu kau di situ. Keluar kau. Ya. Jangan jadi pecundang kau di sini. Jangan kau mengadu domba kau ya. Ini namanya bukan untuk sombong, itu untuk menyenangin diri. Ya, membahagiakan hati, membahagiakan diri. Kecuali aku beli barangnya untuk ku menter-menter depan orang lain. Emang kalau ketua di rumah siapa yang lihat? Kalau enggak cuma diriku yang menikmatin. Makanya kalau gak bisa ngomong, gak usah ngomong, ya, hantu.
punya uang sombong. Kalaupun aku mau sombong, aku yang punya hak, bukan kau. Gak usah nongkrong di live aku, ya. Gali kubur sono, gali sumur. Kalau enggak bisa ngomong, belajar ngomong sono. Bodoh, goblok. Bye semua. Thank you so much. Bye. Thank you so much. Bye.